Pemirsa, bila berkesempatan mengunjungi Dili, ibu kota negara Timor Leste, ada baiknya untuk sempat singgah menengok masjid yang cukup besar di kota itu. Masjid ini diberi nama An-Nur, terletak di Rua Kampo Alor atau Kampung Alor Dili, Timor Leste. Dahulu ketika bergabung dengan Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Timur-Timur. Sekarang di wilayah itu sudah resmi bernama Republik Demokratik Timor Leste. Negara ini berada di sebelah utara Australia dan bagian timur dari Pulau Timor. Beberapa waktu lalu tim Banjar TV sempat mengunjungi Dili yang diketahui sebagai ibu kota negara Timor Leste. Dalam kunjungan tersebut sempat melihat bangunan masjid yang cukup besar di kota itu yang diberi nama Masjid An-Nur, terletak di Rua Kampung Alor atau Kampung Alor Dili. Sekarang mari kita lihat sarana ibadah umat Islam tersebut yang berdiri tegak di tengah masyarakat kota Dili yang diketahui mayoritas penduduknya memeluk agama Katolik. Masjid berwarna hijau ini tampak begitu indahnya, apalagi bila sempat melihat fasilitas ruangan dan ornamen pendukungnya seperti layaknya juga masjid lain di Indonesia. Tak hanya dipakai untuk fasilitas salat Jumat, tapi juga digunakan untuk salat lima waktu bagi pengunjung dan warga Muslim yang ingin menunaikan kewajibannya selama berada di Dili, Timor Leste. Dari Timor Leste, Antoni melaporkan untuk Banjar TV.